Nih Yuyun, Yayan, ini. Lip. Alhamdulillah. Lip, cari kardus kosong. Mumpung Adul masih semangat, kita cari sumbangan lagi. Asyik. Mana kardus kosong? Tutup. Lip, ini nanti ditandain nih, Lip. Iya. Nah, yuk. Nih. Cari sumbangan lagi ya. Assalamualaikum. Iya, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Serius, Ustaz? Ke Mesir? Lagi? Alhamdulillah, ya Allah. Kapan, Ustaz? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz, ya. Terima kasih banyak. Senang banget, Ustaz. Senang banget. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz, langsung disiapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Cie, teleponan sama siapa? Pacar, ya? Bukan pacar. Lanjut lagi, ayo. Iya. Udah ditanda-tandain semua, ya? Adul, Kolip. Soleku. Dari mana? Habis dari rumah, bawa ginian. Loh, ini kan kipas angin yang baru beli, toh? Iya, tapi habis sama Umi, insya Allah ikhlas. Alhamdulillah, luar biasa ya. Yaudah, kita berpencar lagi yuk. Yaudah. Semakin banyak, semakin bagus. Kenapa, kuy? Adul sama Tolip kesana ya? Soleh ke rumah. Biasaan deh. Udah kesana ikut aku. Yuk, Soleh ke rumahin dulu. Oh iya, Adul biar kesana. Assalamualaikum. Ada Soleh, Rut. Bu, masuk, Bu. Ada si Soleh, Bu. Ayo, buruan masuk. Astagfirullahaladzim. Malah tutup pintu. Emangnya muka Soleh? Lihat, Bu. Apa? Pasti dia mau ngajak kita untuk silaturahmi lagi. Iya, Pak. Alhamdulillah, dapat lagi. Leh, gimana? Nih. Dapat lagi nih. Leh, kamu dapat apa? Gimana mau dapat? Soalnya deketin aja, tutupin pintu. Astagfirullahaladzim, kebangetan banget sih. Ya udah, nggak apa-apa. Mengajak orang menuju kebaikan itu nggak gampang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah ngalamin. Iya. Benar. Ya, sabar ya, Leh. Ya. Mungkin kalau kamu yang nyamperin ditutupin pintu, mereka masih takut kali sama kamu ya. Dikiranya kamu mau silaturahmi lagi kali. Nah, biar si Kunyit nih yang nyamperin ya. Nyit. Beraksi.